KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam ceria tuan-tuan dan puan-puan, salam bahagia dan salam tenang-tenang selalu daripada saya, Puan Nurhafiza binti Muhammad Noor, kaunselor anda pada hari ini. Pada episod yang lepas, kita telah membincangkan mengenai stres ataupun tekanan dalam kalangan guru. Pada episod ini, saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru dan juga warga pendidik sekalian berkenaan burnout dalam kalangan guru. Ya? Jadi, ikumulit ataupun penambahan stres yang berpanjangan atau berterusan atau stres yang tak terkawal, ia boleh pula membawa kepada burnout. Apa itu burnout? Dan dalam profession perguruan ini tidak dinafikan bahawa profession perguruan merupakan salah satu daripada profession yang dikatakan satu profession yang stressful, yang memberikan tekanan yang tinggi. Because ada satu individu iaitu William Glasser, beliau mengatakan bahawa effective teaching may be the hardest job there is. Okay? Bukan mudah untuk mendidik, membentuk seorang manusia, sebab kita bekerja dengan manusia, kita bekerja dengan insan, kita kerja membina karakter, membantu, mendengar, melihat, membimbing. Jadi bukan sesuatu perkara yang mudah untuk kita. Dan pada masa yang sama, kita juga perlu menguruskan diri kita, pekerjaan kita yang lain, tugas-tugas yang lain, dan kita juga ada tanggungjawab-tanggungjawab yang lain. Burnout ni dia merujuk kepada akibat yang disebabkan stres kepada pekerjaan. Stres kronik. Stres yang kronik. Dia melibatkan seseorang itu menjadi kepenatan, mudah tersentuh, emosi yang tidak terkawal, dan juga merasai keletihan yang melampau secara fizikal dan juga secara emosi. Ini juga akan memberi impak kepada kompetensi kerja individu tersebut. Jadi kadangkala mungkin orang nampak macam, adakah dia sengaja menimbulkan keadaan itu? Adakah itu sikap dia? Hinggakan orang mungkin tak terfikir bahawa itu mungkin adalah simptom kepada burnout. Antara tanda-tandanya adalah melibatkan rasa keletihan yang melampau, ya, ataupun hilang tenaga. Dan kebanyakan kajian ataupun perkara yang menyentuhkan burnout ni, dia melibatkan melibatkan pekerjaan. Tetapi sekarang ni bukan hanya orang yang bekerja sahaja yang melalui burnout. Suri rumah pun boleh juga melalui keadaan burnout, sebab kalau kita bekerja, kita boleh minta cuti daripada kita bekerja, ataupun cuti jangka masa pendek ataupun cuti jangka masa panjang, atau kita masih ada pilihan lagi berhenti daripada bekerja pekerjaan berkenaan. Tetapi kalau bagi suri rumah, apa yang mereka boleh buat? Adakah boleh berhenti kerja sebagai seorang suri rumah atau lari daripada tanggungjawab berkenaan? Tak boleh. They have to take a break. Kalau kita tengok dari segi rakan-rakan kita, kebanyakan mereka yang melalui tempoh burnout ni adalah mereka yang workaholic. Kadang-kadang hingga mereka lupa untuk menjaga diri, iaitu self-care. Dan mereka dah hilang keceriaan, mereka lupa untuk melihat dari segi ada perubahan dari segi fizikal, dari segi emosi, daripada segi mental. Jadi tanda-tanda ini Tuhan beri adalah agar kita mula menyedari. Mesej ini disampaikan kepada kita supaya kita mula sedar bahawa kita perlu menyayangi diri kita sendiri, hingga kadang-kadang kita lupa. Dan ada kadang-kala tanda-tandanya adalah tidur yang terganggu, merasakan diri tu useless ataupun rasa macam dah tak penting. Dalam kalangan guru pula, dia boleh merasakan bahawa dia rasa jadi orang yang sensitif.
ya, hingga kadang-kadang dia rasa mula mengkritik diri dia sendiri dan dia mula rasa tak ada positive feeling terhadap apa tu student dia. Mungkin pada student tu dia dah mula melayan dalam keadaan yang macam tidak lagi semesra dulu, ataupun dia dah mula berubah daripada segi sikap dia, layanan dia kepada murid ke kepada orang sekeliling, hingga membuatkan kadang-kadang dia mula distant daripada orang, dia menjauhkan diri. Dan mungkin dari segi dia mula merasakan bahawa dia tidak dapat membantu lagi dari segi learning process ataupun bimbingan kepada pelajar dia, dan dia mula merasakan bahawa dia tak ada kompetensi, dia hilang apa tu hubungan yang baik antara pelajar dia, dia rasa macam apa emosi yang keterlaluan hingga membuatkan hubungan dia dengan murid dia tu jadi jauh, ya. Mungkin pelajar kita mungkin tidak memahami apa yang berlaku pada kita, tetapi orang di sekeliling kita, terutama rakan-rakan kita ataupun ahli keluarga, jika dah nampak bahawa kita ni dah melalui saat itu atau kita sekarang ni sedang melalui keadaan ini, maka kita perlu mula menyedari dan juga membawa diri kita untuk mula menyayangi diri kita lebih daripada sebelum ini. Harapan kepada diri sendiri yang cikgu beri kepada cikgu, dan juga harapan daripada pihak luar, terutamanya dalam bidang profesion perguruan ni, dia memberi lagi tekanan kepada diri kita sebagai seorang guru, terutama masyarakat, ibu bapa dan pihak-pihak yang ada authority. They expect that guru perlu ada satu keadaan momentum yang sentiasa terbaik, dan kita diminta untuk macam achieve kepada student, memberi bimbingan, memberi pendidikan kepada pelajar secara yang terbaik dari segi akademik, dari segi arrangement aktiviti kita. Bukan kita kata orang luar tak boleh langsung mengatakan sesuatu kepada kita ataupun menyampaikan sesuatu, memberikan cadangan sesuatu. Apa yang kita harapkan daripada kita sebagai guru adalah untuk masyarakat lebih memahami bahawa kita ada kekangan kita, ada challenge kita, dan ada masa juga yang kita melalui keadaan saat yang sukar ni. Jadi guru-guru yang mula ada alami simptom stres yang keterlaluan ataupun ada burn out, kita perlu beri perhatian kepada mereka, kita perlu jaga kebajikan mereka, kita perlu membantu mereka supaya mereka menjadi guru yang sejahtera, guru yang lebih sihat daripada sekarang. Kita perlu beri masa kepada mereka yang melalui saat ini. Bukan semua ada mungkin keadaan tu dia perlu dibantu pada ketika itu, maka kita perlu bantu guru berkenaan. Didik TV KPM. TV KPM. Jika guru atau warga pendidikan ataupun warga sekolah kita tak dibantu dari segi burn out ataupun stres berpanjangan kepada burn out, dia akan membawa kepada anxiety ataupun panic attack dan juga depression. Jadi kita tak nak guru kita semakin, kalau tak dibantu dia akan jadi semakin semakin tak cantik keadaannya, semakin dibebani oleh masalah psikologi yang lain pula. Ya, kita tak nak pula guru kita ke arah hinggakan dia terlibat dengan ataupun mengalami keadaan yang lebih buruk daripada ini. Okey. Jadi saya pernah menguruskan kes di mana guru didapati tidak hadir. Jadi ini adalah salah satu daripada sebab akibatnya. Dan tak hadir ke sekolah tu disebabkan
mengalami burnout sebenarnya. Dan burnout ni juga akan membuatkan guru-guru yang sebelum ni, kebanyakan guru-guru yang mengalami burnout ini adalah guru-guru yang memang guru-guru yang bagus, guru-guru yang sangat kompeten, guru-guru yang sangat rajin, guru-guru yang sangat memberi komitmen yang tinggi kepada sekolah. Jadi burnout ni dia boleh membuatkan guru berkenaan mungkin akan dibesarkan lebih awal ke, ataupun dia sendiri mohon dibesarkan awal, ataupun dia ingin menamatkan perkhidmatan dia. Dan kita akan mengalami keadaan di mana guru-guru yang sangat kompeten semakin berkurangan. Jadi kita nak menyampaikan ilmu ini agar guru-guru kita ni diberi maklumat, informasi, ilmu agar dia tidak melalui keadaan burnout ini. Biarlah stres tu boleh diurus lagi. Tidak sampai mengalami burnout, mengalami anxiety disorder ataupun panic disorder ataupun terus nanti sampai ke tahap depression. Bila dah mengalami keadaan depression, guru berkenaan perlu juga mendapatkan rawatan. Jadi ini akan memberikan satu impak kepada kita dalam bidang pendidikan dan impak kepada perkhidmatan guru berkenaan. Jika tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru, jika anda ada mengalami sakit sama ada fizikal atau sakit secara psikologi, dapatkan rawatan di hospital kerajaan. Jadi mudah untuk kita menguruskan anda dari segi perkhidmatan agar perkhidmatan anda tidak terganggu. Jadi saya harap perkara ini dapat disampaikan kepada rakan kita. Kita dapatkan maklumat yang betul daripada pihak yang tahu bagaimana nak uruskan diri kita bila kita sakit. Jadi tuan-tuan boleh mendapatkan maklumat ni sama ada melalui pihak sekolah, melalui pejabat pendidikan, jabatan pendidikan ataupun daripada terus daripada kementerian. Jadi dapatkan juga bantuan daripada pihak kaunselor anda. Kaunselor anda, kaunselor di pejabat pendidikan daerah. Di setiap pejabat pendidikan daerah dan jabatan pendidikan ada kaunselor. Jadi kita datang hadir boleh merujuk dan mendapatkan maklumat dan juga mendapatkan sesi melalui saluran yang betul. Jadi kita nanti kaunselor dia boleh menyediakan laporan yang rasmi untuk bantu kita pula dari segi perkhidmatan. Jadi saya mohon cikgu-cikgu jangan bimbang untuk mendapatkan bantuan daripada pakar dan juga pihak yang benar-benar boleh bantu cikgu. Saya bimbang kadang-kadang kita bertanya dengan orang-orang yang mungkin dia tidak sedia maklum tentang perkara ni, tetapi dia bagi advice kat kita, tapi advice tu advice yang salah ataupun nasihat yang salah. Jadi ini akan membuatkan kita jadi berpanjangan masa. Kita nak cepat uruskan diri kita, kita pergi kepada saluran yang betul. Jadi coping strategi kita, pertama avoid confrontation. Maknanya kita elakkan diri daripada konflik, fokus kepada untuk sembuhkan diri kita. Apa saja masalah yang kedua adalah lihat kepada masalah tu ikut perspektif yang benar. Kalau kita nampak setiap problem tu tak ada jalan keluar, maka kita akan membebankan lagi pemikiran kita. Take a break. Ambil masa untuk relax dan juga rest. Okay? Kita kena cakap pada diri kita kerana tanda-tanda yang Tuhan bagi bahawa ini sakit macam ni, dah ada tanda-tanda stres. Apa yang berlaku pada saya adalah saya melalui keadaan stres yang keterlaluan hingga saya mengalami dipanggil psoriasis, iaitu kulit saya jadi macam very sensitive, macam eczema. Tapi rupanya ini adalah sesuatu yang Tuhan nak beri pada saya supaya saya sendiri dapat merasai. Saya telah mengalami ataupun mengidap psoriasis hampir 10 tahun. Dan doktor dah bagi tahu ini tak ada ubat. Rupanya bila saya kaji dan lihat dan berjumpa beberapa hospital, saya pergi 3 hospital untuk dapatkan kepastian bagaimana saya nak dapatkan ubat, bagaimana saya nak dapatkan rawatan.
Jadi rupanya salah satu daripada punca kenapa perkara ini berlaku adalah stres. Jadi saya tidak menafikan bahawa kita ni siapa saja boleh melalui keadaan ini. Ya, jadi cuma bagaimana kita nak menguruskan diri kita dan macam mana kita nak handle stres dalam diri kita. Rupanya doktor kata dia akan jadi macam flare. Flare tu maknanya kulit tu akan mengelupas. Okey, itu adalah tanda-tandanya. Mungkin sebelum ni saya ingatkan allergic. So doktor buat allergic test, doktor buat macam-macam test, tapi sebenarnya saya tak ada allergic. Tapi kena hati-hati dari segi pemakanan dan juga dari segi cuaca, dari segi apa yang makan, apa yang keadaan cuaca, material pakaian yang kita pakai. Okey, jadi jika saya lalui perkara itu, apatah lagi mungkin pada orang lain. Tak segan saya mengakui bahawa kita juga sebagai kaunselor, kita juga memerlukan orang lain untuk bantu kita. Ya. Yang keempat adalah ambil tindakan untuk urus apa masalah kita. Kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat kepada episod-episod yang lepas, saya banyak berkongsi tentang bagaimana kita uruskan secara psikologi dan juga spirituality lah. Ya. Ini saya cuma bagi beberapa kaedah supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil mana yang mudah untuk kita ambil. Ya. Dan kita perlu menguruskan apa perasaan dan pemikiran kita. Dan kita perlu juga uruskan dari segi apakah tugas-tugas tertentu yang perlu kita buat dan bagaimana kita menguruskan sistem kerja kita dari segi masa dan juga pengurusan kerja kita. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, antara coping strategi yang kita boleh buat adalah bincangkan masalah, jangan pendam, express, luahkan feeling tu pada orang lain. Carilah orang yang boleh kita percayai. Yang seterusnya adalah have healthy home life. Maknanya kita mengurus keadaan rumah dan lifestyle kita tu kita kena ubah untuk menjaga kesihatan diri kita lebih. Dan juga kenal pasti bahawa diri kita ni ada limitasi, ada batasan. Sometimes yang membuatkan kita stres adalah kerana kita push too much dan kita meletakkan expectation yang terlalu tinggi kepada diri kita sendiri. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Saya belajar melalui guru saya, iaitu Profesor Dr. Aziz Shah, dan saya ingin menyampaikan kepada tuan-tuan perempuan sebab sangat bagus. Beliau banyak menyentuh mengenai teknik melalui teknik Neo-CBT, ya, Cognitive Behavior Therapy. Beliau mengatakan bahawa ada tiga keadaan ataupun tiga perkara yang kita perlu lakukan. Yang pertama, dia kata kita mula menyedarkan diri kita. Contoh, kita kata pada diri kita, aku sedar aku stres, ataupun aku sedar aku sedang mengalami keadaan burnout. Jadi kenapa aku perlu stres, ataupun kenapa aku perlu melalui keadaan burnout ini? Yang ketiga, apa kesan jika aku merasai atau melalui keadaan ini? Jadi tujuan tiga perkara ini perlu kita lakukan adalah untuk kita mula menyedari bahawa kita berada dalam keadaan apa sekarang ni. Realitinya sekarang ni, kita sekarang ni untuk apa? Kenapa kita perlu nak berada dalam keadaan sekarang, dan apa kesan dia, dan bagaimana kita nak keluar daripada keadaan ini? Selagi kita tidak membawa kepada kesedaran bahawa kita berada dalam keadaan apa, maka kita macam tidak membuat apa-apa tindakan kepada diri kita sendiri. Kedua, beliau berpesan bahawa, dan saya belajar bahawa, kita perlu menyayangi diri kita dulu. Love ourselves. Menyayangi diri kita adalah menjaga jasad diri yang telah diberikan tanggungjawab kepada kita oleh Tuhan kepada kita. So, bila tanda-tanda kesakitan, contoh kulit saya dah jadi macam tu, kita rasa tekanan dekat belakang,
kita rasa migraine, itu tanda-tanda yang diberi kepada Tuhan, kepada kita, bahawa kita dah tak seimbang. Kita dah mula terkesan daripada apa yang sedang berlaku sekeliling kita. Seterusnya, bersyukur bahawa kita masih ada pekerjaan, bahawa kita ni kadangkala ada emosi baik dan buruk tu datang, maka kita yang baik itu kita raih sebaiknya, yang buruk tu datang kita hanya datang singgah aja, kemudian biarkan dia berlalu. Jadi seumpama dia kata bye-bye, hi-hi bye-bye, dia kata macam tu. Saya sukalah bila disampaikan macam tu, macam mudah. Kepada majikan, apa yang perlu disampaikan ketua jabatan ataupun pentadbir-pentadbir di sekolah adalah kita kena menyampaikan sentiasa ada learning organisation yang berterusan, memberi ilmu yang berterusan kepada guru kita, agar ilmu tu dah ada pada cikgu dan dia tahu bagaimana nak urus diri dia. Okey, dan ilmu-ilmu ni boleh meningkatkan kesedaran, kesejahteraan dan juga kecekapan, dan memberi insight ataupun memberi kesedaran untuk guru itu menyeimbangkan kerja dan juga menjaga diri dia sendiri. Seterusnya, strategi yang ketiga adalah kita kena pilih kawan. Kawan adalah cari kawan yang boleh membantu kita, bukan kawan yang memberi toksik lagi kepada kita. Jadi yang keempat adalah jangan terlibat dengan apa-apa konflik. Kalau benda tu berlaku, contoh dalam media sosial, macam-macam kita dengar, macam-macam kita boleh terkesan kalau kita terlalu mengikuti. Kita jangan terkesan. Ya? Cerita orang tu bukan cerita kita. Ya? Jadi cari kawan, cari orang yang boleh memberi sokongan kepada kita. Jadi apa yang berlaku adalah berbalik kepada secara umumnya, tuan-tuan dan puan-puan, adalah menyayangi diri sendiri. Fokus kepada diri sendiri. Fokus kepada apa yang kita boleh buat dalam waktu sekarang agar kita boleh menguruskan pekerjaan kita, menguruskan rumah tangga kita dan mengurus dan menjaga diri kita sendiri. Jadi itu sajalah daripada perkongsian kita mengenai burnout dalam kalangan guru. Semoga tuan-tuan dan puan mendapat manfaat daripada perkongsian yang telah kita sampaikan pada topik pada hari ini. Salam sejahtera daripada saya, Puan Nafiza binti Muhammad Noor. Assalamualaikum. KPM.